Hai kamu orang, hari ini saya mau tunjuk cara buat cucur labu kuning, cara orang Sabah ataupun kami panggil jemput-jemput labu. Bahan-bahan yang dia perlukan sangat sedikit, tidak banyak. Labu parut 2 cawan, tepung gandum 2 cawan setengah, gula 1 cawan setengah. Itu saja. Oke, mula-mula cara dia, of course lah, kita parut dulu tuh labu kuning. Lepas itu kasih masuk gula dalam tuh labu parut tadi, kasih gaul dia sampai dia sebati. Bila tuh gula dengan tuh labu sudah sebati, kasih masuk pula tuh tepung gandum. Kasih kacau dia sampai dia sebati. Bila sudah sebati, boleh sudah kasih panas minyak. Minyak banyak dengan suhu yang sederhana saja, nanti hangus. Kalau tuh minyak sudah panas, bolehlah masukkan tuh adonan yang kita buat tadi. Kasih bulat-bulat pakai sudu supaya dia nampak cantik dan menyelerakan. Goreng dia sampai dia ada warna-warna coklat-coklat sedikit. Jangan terlampau, nanti hangus. Bila sudah masak, bolehlah dikasih angkat sudah, boleh sudah dimakan.